Amat sih tuh nenek Grondong. Sile, tuh ratu. Dandannya lama bener sih. Kayak mau kontes aja. Mau menang kali. Nek. Tuh ratu. Nanti kalau keluar, gayanya pasti kayak maling. Serius, Mia sama si Denny. Kenapa sih lu nanyain Denny? Hah? Denny kan kucing. Apa lu bilang kucing? Maaf dong. Kucing garang kan tuh. Lah lu. Lu paling bohong kalau ngecek orang. Marah dong ya. Mam, itu pasti Mia. Mia kan di rumah, Pap. Pasti papa salah lihat. Papa yakin, pasti itu Mia. Tahuan deh gue. Itu baang gue mabokinnya. Ah, ini kan malam minggu. Cuek dah. Lagian ngapain sih lo di rumah? Pokoknya forget it nih malam. Yang penting kita happy, girl. Oke. Oke. Denny, lu emang benar-benar kucing. Mia, dengar dulu, Mia. Mia, tunggu. Tunggu, Mia. Mia, dengar. Dengar dulu penjelasanku, Mia. Oh, lu juga kucing perempuan. Sain mandi lu situ. Cepatan, Yuli. Pegang yang kuat. Sorry, Yu. Sorry. Kamu juga brengsek.
Sip lah, udah gue ceburin deh. Gila. Sana yuk. Mia? Mia, Mia. Kau mau jadi apa? Jam segini baru pulang. Kau betul-betul sudah tidak menghargai aku lagi. Sudah dandanan kayak kucing burik. Pergi saja tanpa pamit. Sudahlah, Pap. Sudah malam. Kita ini orang timur, Mia. Boleh saja bergaul, tapi harus tahu batas. Apa kau kira semua budaya yang datang dari barat itu baik? Selama kau tinggal di rumah ini, kau harus patuh pada aturan-aturanku. Sebentar lagi kau ikut Sponmaru. Kau gagal, pasti ayah akan menganggap aku tidak becus mendidikmu. Itu yang aku tidak mau. Mia, tidurlah. Mia? Hah? Mia, yeah? Kenalkan ini Robin. Dia yang akan membantumu belajar untuk menghadapi ujian Sponmaru nanti. Hai. Mia. Robin. Nah, sekarang silakan bertanya tentang kesulitan yang dihadapi oleh Mia. Iya, Pak. Ngobrol-ngobrol lah yang santai. Baik, Pak. Abang pergi dulu ya. Iya. Kok berdiri aja? Duduk dong. Ambilkan kremku. Ini? Udah lama kenal abangku? Baru kemarin. Kamu lulusan apa sih? IKIP. Udah pernah jadi guru? Belum, cuma abang kamu minta aku untuk mengajar kamu. Udah lama tinggal di Jakarta? Belum, baru satu minggu. Tinggalnya di mana? Di Perumahan Ancol. Tolong dong gosokkan punggungku. Ayo dong. Kau mau gak sih aku minta tolong? Mau. Kamu sudah berkeluarga? Belum. Kalau pacaran? Belum. Bohong. Berani sumpah. Di sini dong. Kenapa? Minum ya? Ini minum.
Terima kasih. Rasain lo. Halo? Hey, Mia. Gue udah masalah nyebelin deh. Kabar tentang doi lo semalam? Kan gue udah bilang dia tuh kucing. Forget it. Cuma bukan cuma dia kok. Jadi apaan lo? Lo tau gak? Masa gue panggil orang suruh ngajarin gue? Mulai sekarang, gue gak boleh keluar sama abang gue. Mesti belajar. Ih, kuno banget sih abang lo. Gue sebel banget untuk cowok. Kelakuannya norak banget. Dia pake kacamata hitam. Mirip tukang pijet. Udah toko apa? Kayaknya sih belum married. Jadi? Bujangan. Namanya? Namanya sih keren. Robin. Tampangnya blow on banget. Robin hot kali. Pantesnya lo belajar mana aja sama dia. Gokil lo. Lo tuh seharusnya bantu gue. Alah, lo kayak gak pernah aja lo. Atasi dong pakai ilmu kita. Mas Robin. Hmm? Sini. Sini. Ada apa? Soalnya ini gimana sih? Mia kok gak ngerti-ngerti? Begini Mia. Jangan begitu Mia. Ya, tolong dong Mas. Lama amat sih. Disuruh ambil pinsir malah ngintip. Nih kalau mau lihat. Tato malu. Belaga alim. Nah, sekarang baru ketahuan belangnya ya. Di depan abangku kau cari muka. Dasar penjilat. Baru diuji begitu. Kamu mau mengajar atau mau kurang ajar, ha? Wih, Profesor Guru, wah berpulang nih. Loh, kok lesu? Kau punya muka itu lecek sekali, kayak baju belum digosok. Kenapa? Hah? Aku mau berhenti aja, Mas. Loh, kok? Ini. Ih, apanya sih? Sikapnya membuat aku merinding dan takut. Emangnya kuntilanak? Tidak. Dia cantik sekali. Wajar dong. Lu yang gak wajar. Ayo masuk. Lu emang beko. Nyari kerjaan di Jakarta itu kan susah. Masa sama cewek aja takut? Bukan begitu. Bukan begitu apa? Dari dulu, di kampung, lu paling takut sama cewek. Ini Jakarta, Mek. Jadi cowok harus jantan. Duh, keliru kan gua. Gentle. Gentle itu apa sih? Ya jantan, goblok. Yuk ikut gua. Sini, Ben. Saya punya buku yang paling kuno. Karangan Mpu Bokir. Bokir? Iya, bodoh tapi mikir. Nggak kayak lu. Bodoh nggak mau mikir. Nih, baca. Wanita itu bukan makhluk yang menakutkan. Ya enggak? Tapi
makhluk yang mengasihkan. Udah baca, resapi. Ngapain lu gacar-gacar meja? Tidak ada kecoa. Kecoa, kecoa. Lu kecoanya. Bagaimana perkembangan belajarmu? Bagus. Enak kan ada yang bantumu? Abang kenal di mana sih? Oh ya, abang lupa memberitahu. Dia melamar pekerjaan di kantor abang. Abang lihat nilai rata-ratanya 95. Pasti dia brilian. Oh, memangnya kenapa, Mia? Ah, enggak. Orangnya baik sekali. Cara mengajarnya juga bagus. Mia suka deh. Justru abang memilih Robin yang masih lugu itu. Abang yakin, pasti dia bertanggung jawab. Maklum. Oh ya, besok beritahu dia abang mau bicara. Iya. Mas Dayok, Mas Dayok, Mas ada Dayok. Apa sih? Tadi aku beli nasi. Terus? Aku melihat Mia. Dia menanyakan alamat sini. Pasti dia mau kemari, Mas. Tolongin saya, Mas. Tenang, tenang. Lu kayak balik kesiangan, lu. Udah masuk sana. Kok sepi amat sih? Ai, ada tamu toh. Malam. Apa betul Robin tinggal di sini? Pas. Nan dari mana? Ada perlu apa dan sebagainya dan sebagainya? Aku Mia. Bilang aku mau ketemu dia. Oh. Oh, silakan masuk. Nanti masuk anjing. Masuk angin. Kasihan. Cewek-cewek entar di luar gembur lagi. Perlu non ketahui, Robin hari ini enggak ada di rumah. Kemana? Ke disco. Emang dia suka ke disco? Wah, enggak suka dia. Tapi kalau udah kena disco, kakinya ketuker. Kalau minuman? Oh, enggak. Haram bagi dia minuman. Tapi kalau udah kena minum, maboknya mundur. Soal pacar, gimana? Oh enggak suka pacaran. Enggak suka. Tapi non, kalau udah kena pacaran, cewek sekecamatan abis. Sinting kali. Biar sinting, tapi nyoy. Tante siapa? Rukiah, tantenya Robin. Oh. Robin telah menceritakan semua tentang Mama Mia. Nak Mia, pokoknya serba istimewa. Sip pakai telur. Tapi kenapa aku selalu gagal dalam berpacaran, Tante? Coba, Tante. Iya, bagus, Kak. Masih bagus? Alus lo. Oh. Seksi kan? Seksi. Tapi non harus punya resep sadar. Aduhai. Apa itu? Non bertindak wajar-wajar aja terhadap cowok. Semakin jual mahal, semakin merangsang. Semakin keranjingan. Aku harus cepat pulang. Sampaikan pada Robin. Besok abangku bicara sama dia. Tapi awas. Jangan buka kartu kepada abangku. Oh, jangan khawatir, non. Beres. Sampai ketemu, Tante. Robin! Iya, Mas. Goblok lo. Kau harus rubah penampilanmu. Kau harus berani memacari Mia.
Mas sendiri belum punya pacar. Boleh. Tapi tunggu tanggal mainnya. Ayo. Sini. Dulu dong. Jangan jengah jelingu kayak maling. Ada apa? Saya minta tolong, Pak. Minta tolong? Tolong apa? Soal cewek. Oh, soal cewek. Ayo ikut. Duduk. Jangan sampai meleset ya, Pak ya. Wajah si Adlan. Wah, thank you. Kau wah genteng kayu. Wah, thank you. Yo. Hi, man. I like you, man. Udah apa-apa. Minta pelnya dong. Apaan cewek ganas begitu, man. Masa cewek cantik, bayi nol, kita tidak mau. Pak Enol, suruh budik aja. Cokor. Tenang saja. Yuk. Minta ganti. Ya. Jangan khawatir. Becek ke gua. Nye nye nyonye. Ono coroko. Lebih hebat. Arigato gozaimasu. Kamu. Masa kau dibilang asu? Nggak mau lagi? Nggak mau. Ganti. Coroko. Hono. Yang lain dong. Apa ya? Dikasih cewek cakep dah mau. Dikasih cewek waino dah mau. Wah, repot kamu itu. Ya habis lu gak ada yang cocok. Apa yang kayak begini? Aduh. Yuk, Horas. Aku tadi panggil dah. Aku tadi panggil sendiri lah. Aku tengok yang tampannya kau ini. Yang cocoknya kau dengan aku. Kawinlah denganku. Cocok. Muka udah kayak truk penyok gitu. Kewe kayak buto hijau gitu. Tak masuk skenario kamu. Ayo pergi sana. Kau impit kau nanti. Nanti kau jadi orang. Ngajarin kau ini ya. Hampir patah tiga gua. Bencinya aku sama kau. Alah, bagus siapa tapi gak gua. Tapi potong bawa kemari. Yang lain dong, Pak. Bikin report dukun kamu. Ya Hamida, anna bahibik. Ya Hamida, anna bahibik. Ini
cucunya Raja Fir'un. Kep halak. Hat bosa. Dosa, dosa. Megang aja belum dosa. Usar ente legok. Ente majnun. Gue dibilang majnun. Gue cakar lo. Ente dikatakan tukang denun. Dukun kurang poles nih. Payah gak canggih. Payah. Sekarang begini. Kamu mau bayar berapa sama saya? Maunya berapa? 10 juta. Oke. Oke. Saya carikan yang cakep. Tapi saya mau yang itu. Hah? Yang itu? Ya. Pakai ini saja ya? Ya. Kurang ampuh. Ya. Sama ini. Hah? Ditambah? Ya. Nah, tapi saya juga ada permintaan. Kamu harus joget di depan saya. Wah, kalau udah mau batal. Boleh. Nah, yo joget. Dang don ta don ta do dang do dang don ta don ta do dang do dang don ta don ta do dang do dang ta don ta do dang do dang don ta do dang dang don ta dang do. Aloha. Halo Mas. Piye kabare? Musim apa saiki, Mas? Musim penyakit. Nih gila. Hah? Kamu bilang apa? Kamu katakan jaya gila? Hah? Ah, enggak. Nanti tak adu kepalamu sama batok ini pecah kamu. Ayo pergi sana. Ah, sudah jangan kenal sama dukun saya. Kan marah kun. Cari dukun lain saja. Ya emosi dukun. Ini aja enggak ampuh. Apalagi ini. Segede kutil gini. Dilempar juga enggak ada yang mau. Loh. Hah? Aduh. Loh. Hah? Gawat ini. Ada apa? Udah masuk aja. Kamu suka musik kan? Sayangi gue, jangan sok alim. Ayo. Enggak bisa. Katanya kalau ke disco kakinya bisa ketuker. Gue paling gak suka cowok yang sok pura-pura. Ayo, tunjukkan kehebatan. Gak bisa. Jok disco malah pipis. Tapi itu cowok bener-bener bandel. Udah berapa kali gue kerjain, masih aja dia nongol. Nah, gimana kalau kita kerjain rame-rame? Tujuh banget gue. Tanggung jawab belajar Mia. Iya, Pak.
Kuserahkan padamu. Bimbinglah dia baik-baik. Kita berangkat sekarang, Pap. Hmm? Nanti kesiangan. Hmm. Pagi, Bu. Silakan minum. Mm-hmm. Ya, saya berangkat dulu ya. Mari. Nah, aku bukain bajunya. Lu yang buka tangan dalamnya. Nanti, Nek. Gua ngerjainnya sambil merah. Eh, abang gua udah cabut. Yuk kita kerjain. Yuk, yuk, yuk. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Edan cakepnya, Mak, cakepnya. Mau ikut belajar bersama ya? Ayo duduk. Baiklah, sekarang tolong siapkan buku matematika dan buka halaman 31. Aduh, Mas, saya nggak bawa buku. Saya ikutan, Mas. Saya juga, Mas. Saya gak ada dae, Mas. Apa itu? Nggak ada. Nggak apa-apa. Bisa menggunakan buku saya bersama-sama. Join ya. Gimana sih? Alah, batalin aja deh. Ya. Ada apa, Dek? Enggak, Mas. Minta temot dulu ya. Oh, silakan. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Gimana sih kok ngajak lu pada mau ngerjain macam-macam dan karuan. Aduh ya, itu cowok memang cakep, gua sampai enggak tega. Karena itu lu pada batalin rencana kan. Eh, mata lu kemana? Dia kan cowok cakep, cocok lagi jadi cowok lu. Kalau lu enggak mau, biar gua lihat dia gimana? Entar dulu. Gua yakin dia memang tipe cowok yang bertanggung jawab. Oke. Oke. Biar gua yang ngerjain. Lu pada pulang. Enak deh lu, gak enak di gue dong, Nek. Ntar gue bagi-bagi. Wah, langsung ngusir. Emang gue pikirin. Nek, kasih pendapat dong. Pulang aja deh. Ah, pulang yuk. Tuh. Kok pulang? Udah pulang. Kita kemana? Pulang aja yuk. Mau kemana? Mau pulang, Mas. Gak jadi belajar. Kan kali aja. Kalau berdua sih mau, tapi kalau rame-rame, enggak deh. Enggak. Eh, Mia, inget jasa gue ya. Iya. Eh, Nenek, awas lo kalau makan sendiri. Eh, gue juga minta sedikit. Enggak apa-apa, gue sisanya juga boleh. Jadi teman-teman kamu enggak jadi belajar? Mm-hmm. Baiklah, kita kerjakan soal yang pertama. Kenapa? Sakit tenggorokannya ya? Tidak. Maaf. Mas Robin, mau gak nemenin Mia pergi? Mau? Kalau Mas Robin yang izin sama Bang Amir, pasti boleh. Mas Amir, galak gak sih? Kalau Mas Robin benar mau pergi sama Mia, harus berani dong. Dek. Ada apa? Ini tesonya jatuh. Ini. Ah, tidak, sudah bekas. Tapi masih baik. Buang aja. Mau kemana, Jamian? Mau pulang. Tinggalnya di mana? Di situ. Yuk, permisi ya. Waduh, tuh bemper. Wih, ini baru berbudil. Berdua. Wah,
ganti deh gue. Pinjam pulpen mbak ya. Silakan. Terima kasih mbak ya. Antena, dua parabola. Nama saya Doyok Suntoloyo Makmur, nomor telepon 000 mapan. Saya ingin sekali menyambung rasa dengan Anda. Pokoknya kita sambung semua-muanya. Mana dia? Kok munar mandir kayak setrikaan, Mas? Ah, diam lu. Gua lagi bingung nih. Memangnya kenapa? Kok jadi sinting begini? Oh my God. Help me. Help me. Jangan sampai gua digebukin sama suami orang. Mas main serong sama istri orang? Bukan begitu. Aku cuma halo halo hola halo halo bisa bicara dengan Mas Doyok Suntoloyo Makmur? Ya, saya sendiri. Ini siapa? Ini Weni, Mas. Weni yang mana? Weni yang tadi siang ketemu di supermarket. Weni senang deh kenalan sama Mas Doyok Suntoloyo Makmur. Ya, saya juga. Siapa, Mas? Halo, Mas Doyok. Boy, Boy apa sih? Halo, cewek tolol. Mas Doyok. Oh. Mas Doyok seneng nggak sih? Ah? Ya, saya juga. Jadi ini kita sambung. Boleh, tapi untuk permulaan kita makan-makan dulu ya. Oke, di mana? Di restoran galeri. Ya, ya. Benar ya, Mas ya? Ya. Jangan enggak ya. Jadi juga kencannya, Mas. Jadi dong. Jangan-jangan ini jebakan. Jebakan, memang gua tikus apa? Siapa tahu. Dia istri orang. Ya, saya punya teori yang lebih canggih. Asik. Kebetulan besok malam aku ada janji sama Mia. Kita join. Oke. Tuh dia datang. Hei, aduh, ini dia. Ini, kok lama sekali sih, Mas? Macet. Kenalkan dulu, Mas. Oh ya? Oh. Ini ya? Doyok. Mas, mana pasangannya? Sebentar lagi juga datang. Udah pesen makanan, hah? Belum. Kan nunggu Mas Doyok. Udah, pesen aja. Pokoknya beres, ya? Sebentar aku telepon dulu ya. Oh iya, silakan. Apa kata gua? Percaya sama suhu. Lucy. Eh, Mas. Ada masakan apa di sini? Ada macam-macam, Pak. Segala menu ada. Semuanya ada? Ada. Ya, pesan semua. Ya. Ya. Punya uang enggak? Udah, jangan takut. Mas Raya. Oh iya. Nah, ini. Kenalin. Weni. Robin. Udah. Silakan duduk. Silakan. Oke, Nit. Lu kesana duluan. Pokoknya lu atur ya sama teman-teman. Gua penasaran kalau belum bisa balas dia. Ah, ya, mari. Udah, biarin. Iya.
kenalin. Hai. Hai, Vini. Mia. Mari kita makan sepatu. Mas Dayak bilang apa? Makan ya. Sepatu? Ya. Sepatu bisa menjadi masakan yang lezat. Mari silakan. Makasih. Aduh, ini Nora amat sih. Mari silakan. Ayo, ayo. Ayo, Mia. Sama dia, tapi tidak berbuat apa-apa. Tapi kenapa kamu mau? Itu urusan saya. Wah, kurang aja. Kenapa kamu tadi malam tidak pulang? Ngomong-ngomong kita mau kemana nih? Udah ikut aja. Pokoknya happy deh. Kalau jadi kenek ya, jangan suka molor. Mohon, Akang. Jadi sial. Mohon. Aduh, gimana ya ini? Anak setan. Kabur, kabur, kabur. Aduh, Ben, I love you, Ben. Aduh, Ben. Tenang, gua rapetin. Jangan takut, gua tarik. Nah. Jangan dong, Mas. Nanti Wani kehilangan. Hah? Tapi Mas Dayak enggak apa-apa kan? Oh, enggak. Aduh, ya ya. Enit. Tuh Mia datang. Aduh. Sama amat sih. Cet. Yuk. Nit, dikenalin Nit. Doyok. Dayak. Nita. Ini tukang pukul gue. Ila. Tukang pukul. Kalau kamu mau ikut sama kita-kita, di sini ada peraturannya. Apa tuh? Main poker. Tenang. Gak bayar kok. Iyalah, supaya lebih akrab. Cuma peraturannya, siapa yang kalah harus melepaskan pakaiannya satu persatu. Bagaimana? Setuju? Ya, boleh. Yuk duduk. Sekarang nih. Iya, sekarang. Oke, kita mulai. Sebentar. Kita jangan main poker. Kita main kartu dua, cemek. Atur aja, Nit. Setuju? Oke. Nah. Aduh.
Ya, yeah. Sesuai dengan perjanjian. Aduh, gimana nih? Open, open. Waduh. Ayo, sesuai perjanjian. Ayo buka. Buka. Ayo buka. Buka, ayo. Ayo, Bin. Gua dibuka. Ya, buka aja. Enggak apa-apa. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Enak aja main. Ayo, buka cepat. Ayo, rasain. Aduh, Ben. Kau, Ben. Padolnya kelihatan. Kamu juga buka dong. Iya dong, ayo buka. Kan kalah. Oke, sekarang gini deh, untuk yang terakhir kali, yang kalah buka semua sampai isi jeroannya. Boleh? Ayo. Mati dah gua. Luarnya aja deh. Ayo dong, ayo. Jangan malu. Kemarin mengerjain gua. Luarnya aja deh ya. Malu deh. Malu dong. Ada apa sih malam-malam? Hah? Kalian. Tidak tahu aturan. Tunggu, tunggu, tunggu. Pergi, minggat kamu, ha? Minggat. Tidak, tidak, tidak. Minggat. Kita pergi mencariku. Bagaimana sih? Goblok, goblok. Woi, tunggu. Woi, tunggu. Waduh, aduh, gimana ini? Woi, tunggu. Tidak, tidak, tidak. Polisi lagi. Angkat tangan. Ayo angkat tangan, kalau tidak saya tembak kamu. Waduh pak, kalau saya angkat tangan bapak yang ketembak. Kenapa sampai begitu? Hah? Kebongkaran pak, abis-abisan. Pinjam bajunya dong pak. Hush. Ya bapak. Kan dingin pak. Aduh mas doanya pelan-pelan. Nggak dong. Apa-apa orang ih. Namanya juga kulitnya. Ya lecet sedikit enggak apa-apalah. Sakit nih itu, oh, ya. Kan. Ini kan tumpul, sayang. Kalau enggak ditekan enggak bisa masuk. Aduh. Aduh. Jangan ganggu dong, kan susah masuknya. Ini rumah Mas Doyok ya? Bukan. Rumah kakak saya.
yang sekarang tugas di luar negeri. Jadi? Ya, saya cuman numpang doang. Oh. Kenapa? Nyesel? Enggak. Begitu aja nyesel. Bener nih Mas Doyok cinta sama Weni. Gua berani jamin deh. Janji? Janji. Jangan-jangan Mas Doyok cuma ngegombal. Oh enggak. Laga deh. Gua tendang mudik lu. Gendul. Idi. Aduh. Ada. Mia, aku pulang dulu ya. Jangan lupa nanti malam ya. Dah. Dadah. Mas Robin. Hah? Siapa ya? Kita pulang bareng yuk. Aduh, pembalasanku tidak sia-sia. Tapi Mia cemburu kan? Kalau orang namanya Suntoloyo, ya Suntoloyo. Kamu dapat perempuan di mana tuh? Babu sebelah. Hah? Babu? Tapi manis kan? Tenang, Bin. Sengaja saya pinjam babu sebelah buat ngetes Mia. Oh, mesin kali dites. Bukan begitu, Bin. Kalau Mia betul-betul cemburu, berarti Mia cintrok sama lu. Ngerti gak? You know? Woi! Bedul! Oh, ngelir, rek. Mas, sepatu saya yang satu lagi kemana, Mas? Tak lego. Lego? Ya. Tak dol kemarin. Lalu duitnya dikemanain? Kita kan kemarin makan di restoran. Nah, itu sepatumu yang kita makan rame-rame. Waduh. Yang pacaran kan bibirnya, bukan sepatunya. Saya jalan dulu, Mas. Ya. Biar butut yang penting happy. Selamat malam. Udah masuk aja deh. Kita mau kemana, Mia? Suka-suka gue. Siapa cewek yang kemarin? Jangan ketawa. Aduh, galak amat. Aku benci kamu. Benci. Benci itu pertanda cinta. Bodoh. Biasanya kalau cewek suka marah, sering makan bakso, sambalnya banyak. Baksonya kamu. Idi, porno. Hei, mata lu kemana? Kurang ajar. Jadi ketawa kamu ah. Gara-gara kamu nih. Diam. Udah. Kurasakan tatapan matamu menemu jauh ke dalam melengkapi. Kasihan orang tadi. Kamu kalau lagi marah, jangan juga senggol pantat orang. Diam. Tuh kan, marah lagi. Pantat siapa lagi yang kena?
Aduh, Mia, ampun, ampun. Kayaknya sih gak marah lagi. Tapi gadis yang jemput saya cantik juga, ya. Udah, Mia. Aduh, Mia. Udah. Mia. Keluar, Mia. Kok bisa begini? Dingin. Mas Robin. Hati-hati, Mia. Mas Robin pasti belum mandi. Oh, enak aja. Iya, belum mandi. Mobil kamu yang belum mandi. Enak aja. Aduh. Ini gara-gara kamu suka nyenggol pantat orang. Kenapa? Nggak keluar-keluar. Ya, sini. Op. Betul. Nih ya. Terima kasih, Pak. Jangan lupa jam 10 jemput gua lagi ya. Iya. Telat gua pecat lo. Mana? Keluar. Loh. Siapa? Perasaan pernah lihat gua. Dia nih. Hah? Dah. Dukun. Dukun apa? Masih ingat enggak? Nyenyenyonya. Nyenyenyonya. Ting tong. Udah enggak praktek lagi. Dulu kan saya nganggur. Jadi iseng-iseng praktek jadi dokun. Cari doku. Oh. Kalau di sini jangan panggil saya Pak. Panggil saja Kader. Oh. Ngapain di sini? Biasa nunggu cewek. Sama dong. Sama apanya? Saya juga mau ke situ. Loh, kan saya yang datang lebih dulu. Sesama habis kota dilarang saling mendahului. Saya masuk duluan ya. Halo. Masuk. Mas, bisa minta tolong? Minta tolong apa sampean? Gantikan ban mobil saya. Nggak mau ya? Kalau sampean yang minta tolong, jangan lagi ganti ban mobil. Saya disuruh betulin gendeng yang bocor, pasti mau saya. Nasib.
Ini perempuan maunya apa sih? Sana mau, sini mau. Ini mas, nggak mau ya mas? Kalau sama sampean, saya ada butuh uang. Terima kasih ya, sering-sering lewat sini. Gimana Dir? Masih ada lihat keringat saja. Kalau sepukul dua pukul aja ya dapat. Ya, tapi sisain saya dong. Mas Dayat, sini. Hah? Empat pukul. Hah? Aduh Gun, tolong tutupin pintu. Dah. Itu teman Mas Dayat ya? Bukan, Gun geblek. Wah, cewek di kota jokar-jokar. Lebih baik saya pulang ke Madura saja. Sekalian, malam ini akan sengaja kami tampilkan bintang tamu kita, Mel Sandy. Hey, Joy. Warung tak, kalau main ke tempat kita lagi dong. Lah, udah. Ntar gua telajakin lagi. Mas Robin, Mas, pulang yuk. Nanti. Aduh, lama juga ya. Eh, itu dia orangnya. Ya. Apa pak sih? Denny, Denny, jangan. Minggir. Sorry bos, nggak sengaja bos. Halo. Kurang aja lu. Tak ngasih diri kau pukul ya. Kau lu pukul gua. Hei, mau lari kemana kau?
Bin. Ada apa? Soal perbedaan hidup kita, Mia. Buno. Tapi... Nggak ada tapi-tapian. Ini kan urusan kita berdua. Iya kan? Biadab. Aku minta kau membantu di sini agar adikku berhasil, bukan untuk memanfaatkan situasi. Kau sadar apa yang baru saja kau lakukan tadi salah? Sayang sekali, Robin. Kau betul-betul telah mengecewakan aku. Mulai hari ini kau tak perlu membantu Mia lagi. Sekarang silakan pergi. Tak tahu diri. Dan jangan injak rumah ini lagi. Abang. Pergi. Cepat pergi. Mas. Hai, Rob. Eh, Nit. Mau pulang ya? Iya. Kita bareng yuk. Ayo. Aku harap kau bisa merahasiakan kejadian tadi, Nita. Cukup kita berdua saja yang tahu. Tenang, Mas. Percaya deh sama Nita. Aku malu sekali, Nit. Sebenarnya niatku ke kota untuk mencari kemajuan hidup. Tapi... Udah deh, Mas Robin. Nggak usah dipikirin dulu. Kita ke rumah yuk. Untuk apa? Biar kenal sama Mama. Barangkali aja Mama mau menerima usul Nita. Ayo. Moina. Iya, Non. Ada apa, Non? Katanya Mama mau pulang. Mana? Anu, Non. Tadi Nyonya telepon, katanya nggak bisa pulang. Langsung ke Surabaya. Mama sibuk. Papa juga sibuk. Nggak tahu, Non. Kapan bisa ketemu? Sudahlah, Nita. Jangan marah-marah begitu. Saya tidak marah. Saya cuma kesal. Sabar, Nita. Robin mau kan ngajarin aku?
Tadi marah-marah. Anak lo gak diurus orang tua ya begitu. Beginilah suasana rumahku. Setiap hari sepi. Kedua orang tuaku selalu sibuk. Mereka jarang ada di rumah. Tapi kebutuhanmu kan dicukupi semua. Mau apa lagi? Aku butuh kasih sayang, bukan kemewahan. Lalu untuk apa kamu bawa aku kemari? Untuk menemaniku, Mas. Aku yakin akan mendapat apa yang kubutuhkan darimu. Karena selama ini aku tidak pernah merasakannya. Gimana, Mas? Mau kan ngajarin Nita? Maaf, Nita. Aku bukan guru. Aku tahu itu, Mas. Tapi aku butuh perhatian dan bimbingan. Aku telah merasa mendapatkan semua itu dari Mas Robin. Bukan dari orang tuaku. Nita, sebaiknya kau berterus terang pada orang tuamu. Siapa tahu mereka mau menyadari. Kok Mas Robin ngomongnya begitu sih? Iya, karena aku telah sadar, Nita. Aku sempat hanyut oleh pergaulan bebas di kota ini. Bahkan peristiwa aku dan Mia membuat aku sangat terhina. Mas Robin mencintai Mia? Iya. Tapi semuanya telah hancur, Nita. Maka aku bertekad untuk kembali ke kampung. Mana lu, Bin? Mau pulang kampung, Mas Doyok. Pulang kampung? Kenapa? Jakarta tak seperti apa yang kubayangkan. Katanya kerasan, kok pulang? Mas Robin? Mau kemana? Pulang kampung, Mia. Mia ikut, Mas. Mia sudah menentukan sikap. Untuk apa, Mia? Aku telah mengecewakan keluargamu. Kepercayaan yang diberikan Mas Amir, aku salah gunakan. Aku jadi malu pada diriku sendiri. Tapi persoalannya lain. Ya, Mia maksud tentang kita. Apa Mas Robin tidak mencintai Mia lagi? Bukan begitu.
Tapi bagaimana dengan masa depan kita? Mia sudah siap, Mas. Apapun resikonya. Jangan, Mia. Ini bukan jalan yang terbaik. Aku tidak mau merusak masa depan kita. Tidak. Mas Amirmu memang benar. Tanggung jawab yang dibebankan dari ayahmu sudah dijalankannya dengan baik. Seharusnya kita menghargai sikapnya yang terpuji itu. Dia benar-benar berbakti kepada orang tua. Sementara kita menempuh cara yang salah. Mia? Hah? Abang? Ayo. Enak dulu. Takut berantem. Maaf, selama ini aku telah salah paham. Kalau memang jodoh gak kemana, ya gak?